Swasti Saka Warsatatita. Di sini ditemukan prasasti yang usianya tertulis tahun 866. Nah itulah desa kita, Desa Kauman. Prasasti tulisnya Prasasti Upit. Nah Upit itu terletak di wilayah kita, Desa Kauman ini. Dari Prasasti Upit ini, kita bisa mengetahui bahwa Upit mempunyai sejarah tata pemerintahan yang sudah diakui dengan adanya prasasti. Artinya, usia pemerintahan Upit itu jauh lebih tua karena sudah berdiri sejak tahun 866. Ini membuktikan bahwa Klaten punya desa tertua. Dan ini menjadi modal bagi kita untuk mengetahui sejarah di masa lalu bahwa kita sudah punya tata pemerintahan yang jauh lebih tertata. Terus ingkang kaitanipun kalian tanda-tanda bilih menika tunggaling desa tertua. Katitik wontenipun yes tunggal, wontenipun batu-batu candi ingkang mapan wonten makam padalan menika. Menika awalipun alitan kula niku trap-trapan antuk kotak niku berbentuk kados dene segi empat. Namun mampanipun wonten inggil terap, sedaya batu no batu candi.